أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ورسوله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan pada hari ini satu tepukan gemuruh kita berikan kepada terajun kita yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad bin Zahid Ahmad Datuk Seri Ahmad Zahid Hamdi itu baru permulaan nak tengok peka tak Ahmad Zahid bin Hamdi Presiden UMNO berangkat timbalan Perdana Menteri Malaysia. Rakan macam saya Pakatan Harapan Datuk Nur Jazlan dan seluruh Datuk Anan dan seluruh jentera daripada bahagian sempurna Datuk Samsudin dan seluruh jentera dari bahagian Kalapakan. Jentera-jentera baris dan jentera-jentera Pakatan Harapan. Dua gergasi yang bergabung untuk mengekalkan Kerajaan Negeri Selangor menjelang 12/8/2020. Perpaduan! 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 Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, saya Abdul Rahman, Pengerusi Barisan Nasional untuk dipertaruhkan di kursi Dun Kuang. Saya ingin menyatakan kepada semua yang hadir, khususnya kepada para pengundi Dun Kuang, hadiran saya pada hari ini bukanlah dipayung terjunkan secara tiba-tiba. Saya adalah Ketua UMNO Bahagian Selayang. Sebelum saya menjadi Ketua UMNO, saya adalah naib Ketua UMNO Bahagian Selayang dan juga merupakan Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Selayang. Saya menjadi Ketua Cawangan di Bandar Baru Kuno. Tempat ini di kawasan Dun Kuang ini bermula tahun 2000. Sudah 23 tahun saya berada di sini. Tasik Puteri bukanlah tempat yang asing bagi saya. Saya adalah pengarah pusat daerah pengundi yang pertama di Tasik Puteri ini pada tahun 2004. Masa itu calonnya kerana kita committed untuk kita peduli dan selesaikan masalah rakyat. Kerana itu kita tidak ambil enteng, kita tidak sembarangan dalam kita meletakkan calon untuk bertanding. Itulah UMNO dan Barisan Nasional. Kerana tingkat kita datangkan watak-watak yang mengenali landscape politik ini dan demografi politik di Kuang ini. Boleh saya katakan, kalau saya berdiri di depan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, di hadapi oleh orang Tasik Puteri, masalahnya berkisar tentang yang pertamanya ada isu strata title yang perlu diselesaikan. Betul? Betul. Ada isu tapak perniagaan penjaja yang perlu diselesaikan. Betul? Betul. Ada isu penempatan persekolahan yang tidak mencukupi kerana bangunan sekolah apa yang terpaksa menghantar anak untuk pengajian agama swasta. Betul? Betul. Ini antaranya kita tahu. Kita masuk sini bukan kita setakat nak bersilat, kita nak tengok siapa lawan dan politik yang lebih handal, siapa boleh beli sentimen tuan-tuan, siapa boleh meracuni fikiran tuan-tuan, siapa boleh menjaja kepadan sebagai kebenaran sehingga pengundi-pengundi menjadi terpengaruh, lantas mengundi dan memilih kepimpinan yang salah, yang tidak memahami masalah yang tuan-tuan hadapi. Jadi saya mengambil pendirian seperti juga pendirian selalu diambil oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, kita adalah calon, kita ketengahkan untuk bekerja demi rakyat. Dan insya Allah jika saya dipilih sebagai wakil di Dun Kuang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya bertekad masalah yang disebut tadi. Dan insya Allah dengan seluruh jentera Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan juga jentera-jentera masyarakat yang terbentuk di bawah majlis, bila saya bergerak ke mana-mana juga di dalam Tasik Puteri ini,
kita dengar isu tentang ketiadaan satu dewan orang ramai untuk diadakan majlis-majlis kerakyat. Betul? Betul. Nak buat kenduri tak ada dewan, nak buat majlis raya tak ada dewan. Betul? Betul. Nak kita selesaikan masalah ini? Ha. Nak kita selesaikan masalah ini? Mula membina sebuah dewan orang ramai di Bandar Tasik Puteri ini untuk diadakan majlis-majlis kerakyat dan kenaan masyarakat setempat. Ini komitmen yang telah diberikan oleh Yang Hormat Datuk Menteri Besar. Beliau akan datang ke kawasan Tasik Puteri dalam tempoh berkempen ini untuk menyatakan dengan jelas tempoh masa pelaksanaan pembinaan dewan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memberi ruang sepenuhnya kepada tetamu Yang Hormat kita untuk menyampaikan amanatnya kepada penduduk Tasik Puteri. Saya sekadar ingin merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berilah saya kesempatan untuk menjadi wakil kepada tuan-tuan. Berilah saya mandat itu kerana saya yakin saya adalah calon nombor satu di atas kertas umum. Nombor satu. Nombor satu bermakna jika tuan-tuan berikan saya satu minit di sebelah nama saya pada kertas undi, saya akan berikan pada tuan-tuan khidmat selama 5 tahun yang mana dalam tempoh itu kita akan cuba selesaikan. Sekarang nyatakan saya berharap pada 12/8/2023 ini tuan-tuan dan puan-puan semua bulatkanlah tekad, pilihlah calon yang bersilat dan bercerita tentang politik-politik yang berada di peringkat nasional yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita. Dengan lafaz demikian, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpaluan.